Makin hari Galaskai makin lengket saat bersama Thoriq Halilintar. Dewi Zuhriyati istri Haji Faisal beri tanggapan. Semenjak pacaran dengan Fuji, Thoriq Halilintar kini rajin main ke rumah sang pacar. Terlihat hubungannya dengan keluarga Fuji juga semakin erat, termasuk dengan keponakan Fuji, Galaskai. Makin hari tampaknya Gala makin lengket dengan adik Atta Halilintar itu. Terbukti beberapa kali Gala selalu nemplok di pelukan Thoriq saat bertemu. Melihat keakraban Thoriq dan Gala tersebut, ibunda mendiang Bibi Andriansyah Dewi Zuhriyati ikut beri tanggapan. Dewi Zuhriyati tak menampik bahwa Gala saat ini memang sangat menyukai Thoriq. Alhamdulillah, Gala suka banget sama Thoriq, katanya dilansir Tribun Style dari YouTube Seleb On Cam News pada Rabu 2 Maret 2022. Istri Haji Faisal tersebut menilai bahwa Thoriq adalah sosok yang mampu mengatur Gala dan Fuji. Si Thoriq bisa mengayomi Fuji dan Gala, jadi si Gala senang banget sama si Thoriq, ungkap Dewi Zuhriyati. Selain itu, Dewi Zuhriyati juga menduga Gala nyaman dengan Thoriq lantaran kekasih Fuji itu kerap menuruti kemauan sang cucu. Alhasil kini posisi Fuji di hati Gala pun terancam tergantikan oleh Thoriq. Dia sekarang lebih senang sama si Thoriq, mungkin karena si Thoriq ikutin kemauan dia semua. Kalau Fuji kan suka ngeledek-ngeledek kan, tuturnya. Seperti diketahui, Gala kini merasa nyaman berada di pelukan Thoriq. Bahkan jika sedang tak berkunjung, Gala seringkali mencari keberadaan Thoriq. Tak jarang Thoriq sampai melakukan panggilan video call demi bisa menghibur Gala meski dari kejauhan. Semenjak menjalin hubungan dengan Fujiyanti Utami alias Fuji, Thoriq Halilintar kerap menyempatkan diri mengunjungi kediaman Faisal. Di sana Thoriq Halilintar juga bertemu dengan putranya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yakni Galaskai Andriansyah. Meski tak sering bertemu dan bisa dibilang baru kenal, namun siapa sangka Thoriq dan Gala justru sudah akrab satu sama lain. Hal ini rupanya mendapat perhatian khusus dari Faisal selaku kakek dari Gala. Bisa akrab dengan Gala membuat Faisal semakin merestui hubungan Thoriq dan putrinya. Bahkan menurut Faisal, kini hubungan Fuji dan Thoriq semakin kental. Memang sama si Thoriq sepertinya hubungan semakin hari semakin dekat, kata Faisal. Dia sudah menganggap anak saya sebagai adiknya juga, dan dia sudah merasa hubungan itu semakin kental, tambahnya. Sudah semakin akrab, sudah tidak asing lagi bagi dia, tandasnya. Faisal mengacungi jempol cara Thoriq Halilintar mengambil hati Fuji dengan mendekati anak Vanessa Angel yang bernama Galaskai. Mengingat Fuji sangat sayang dan rela melakukan apa saja demi kebahagiaan Galaskai, Thoriq Halilintar mampu mendekati Galaskai dengan baik. Sempat dia juga bawa boneka kesukaan si Gala, dia penuhi, ujar Faisal. Bahkan si Gala sendiri pun saya juga kaget nempel sama dia. Jadi saya bersyukur aja, tambahnya. Iya, manggil-manggil Thoriq, dia lebih akrab dan nama itu tak asing di mulutnya, tegasnya. Jadi kadang-kadang enggak ada Thoriq, dia manggil Om Thoriq, jelasnya. Saking dekatnya, Galaskai sampai menangis ketika ditinggal Thoriq Halilintar. Faisal menduga Galaskai tak mau jauh karena kebaikan dari kekasih Fuji tersebut. Kemarin memang ia sempat nangis ditinggal Thoriq sampai monyong-monyong begitu nempel dia, ujar Faisal. Mungkin namanya sudah akrab anak kecil, pungkasnya.